هذا صراط مستقيم. وأنه مع ذلك ومع خلقه العباد وأفعالهم وصفاتهم فقد أعطاه قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم بحسب اختيارهم لم يجبرهم عليها، وهو الذي خلق وقدرتهم ومشيئتهم. Meskipun Allah yang menciptakan hambanya, baik sifat dan perbuatannya, ya, dan tadi dijelaskan Allah mencipta segala sesuatu. Meskipun Allah yang menciptakan si hamba, Allah yang menciptakan sifatnya dan perbuatannya si hamba, namun Allah memberikan kepada si hamba itu kemampuan dan kehendak. Iya kan? Dengan adanya kemampuan dan kehendak itulah perbuatan mereka terjadi sesuai dengan ikhtiarnya dia, dan tanpa ada paksaan dalam melakukannya. Ini kan yang kita rasakan. Betul kita punya kehendak. Ya. Apapun yang ingin kita perbuat, ya, kita punya kehendak kita dan tidak ada yang memaksa kita. Nah, sekarang kita mau melakukan apa? Ya, mau beranjak dari tempat ini atas kehendak kita. Ya, mau merubah gaya hidup, kita punya kehendak dan punya kemampuan. Apakah ada yang memaksa Anda duduk di sini? Apakah ada yang memaksa Anda untuk menggerakkan tangan? Tidak ada. Jadi maksudnya begitu. Sekalipun Allah yang menciptakan hamba yang baik sifat dan perbuatannya, namun Allah memberikan kepada mereka kemampuan dan kehendak. Dengan adanya kemampuan dan kehendak itulah perbuatan mereka terjadi sesuai dengan ikhtiarnya mereka dan tanpa paksaan dalam melakukannya. Allah yang telah menciptakan kemampuan dan kehendak mereka itu. Allah yang telah menciptakan semua sebab dan akibat-akibatnya. Ya, ini kata Syekh, wa khaliqus sabab at-tam khaliqun al-musabbab fa af'aluhum wa aqwaluhum taqum bi qudratihim wa masyiatihim allatain khalaqahum Allah fihim kama khalaqa baqiyata quwahum adh-dhahira wal batinah walakinahu ta'ala yassara kullan lima khuliqa lahu. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nashr Sa'di rahimahullah, setelah beliau menjelaskan sekalipun Allah yang menciptakan hamba-Nya baik sifat dan perbuatannya, namun Allah memberikan kepada hamba-Nya kemampuan dan kehendak. Gitu ya. Allah yang telah menciptakan kemampuan dan kehendak mereka. Allah yang telah menciptakan semua sebab dan akibat-akibatnya. Perbuatan dan ucapan manusia itu terjadi menurut kemampuan mereka dan juga kehendak mereka yang telah diciptakan oleh Allah. Ya. Sebagaimana Allah menciptakan pula kekuatan yang lain pada mereka yang lahir maupun yang batin. Akan tetapi Allah yang memudahkan semua makhluknya kepada apa yang dia diciptakan. Ya. Allah akan memudahkan semua makhluknya kepada apa yang dia ciptakan. هذا صراط مستقيم.